Hey gengs, kamu pasti sudah pernah nonton film Kung Fu Shaolin di mana menunjukkan bagaimana mereka memiliki kemampuan yang hebat dalam bertarung. Tapi apa benar kekuatan Shaolin memang ada di dunia nyata? Berikut ini kita bakalan bahas kekuatan Super Shaolin yang luar biasa. Tapi sebelum lanjut nih gengs, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita. Berdiri dengan satu jari. Salah satu teknik yang sering kamu lihat dalam film kungfu adalah serangan menggunakan jari. Tapi apakah benar kalau jari-jari Shaolin sekuat itu? Ternyata nih gengs, biksu Shaolin memang memiliki jari tangan yang luar biasa. Terbukti bagaimana seorang biksu dalam sebuah video memperlihatkan aksinya. Dia mampu mengangkat seluruh tubuhnya hanya dengan kekuatan satu jarinya. Untuk bisa menguasai teknik ini, para biksu Shaolin butuh waktu bertahun-tahun untuk berlatih. Salah satu latihannya adalah dengan memukul kayu serta pasir menggunakan jari-jarinya. Di tahap yang sudah ahli, biksu ini bahkan bisa berdiri hanya dengan satu jari. Kepala besi. Gak cuma jari yang kuat, para biksu Shaolin juga dikenal memiliki kekuatan kepala di atas manusia normal. Bahkan, saking kuatnya kepala mereka, teknik ini disebut dengan kepala besi. Mereka dapat menghancurkan beberapa benda seperti batu bata, kayu, hingga beton hanya dengan menggunakan kepala. Untuk bisa menguasai teknik ini juga diperlukan latihan selama bertahun-tahun. Salah satunya adalah dengan berdiri terbalik menggunakan kepala. Saking kuatnya, seorang petarung biksu Shaolin bernama Yilong pernah membiarkan lawannya memukul kepalanya sampai berkali-kali saat bertanding. Dan hasilnya, Yilong masih berdiri tegak dan tak terluka sama sekali. Biji besi. Sama seperti kepala besi, teknik Shaolin yang satu ini juga terbilang menakjubkan nih gengs. Gimana enggak, para Shaolin ini memiliki selangkangan yang super kuat. Bahkan, dalam beberapa pertandingan bela diri resmi, memukul atau menendang area selangkangan sangatlah dilarang. Tapi sepertinya hal tersebut tidak berlaku bagi para Shaolin ini. Mereka tetap berdiri tegak meski menerima serangan bertubi-tubi di bagian selangkangan. Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa menguasai teknik ini. Selain menggunakan tendangan, mereka bahkan menggunakan batu bata hingga kayu untuk melatih kekuatan biji mereka. Melempar jarum. Kekuatan biksu Shaolin memang tidak perlu diragukan lagi nih gengs. Dengan latihan keras mereka yang dilakukan bertahun-tahun, membuat biksu Shaolin memiliki kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki biksu Shaolin yang satu ini. Cukup dengan kekuatan dan ketepatan, jarum yang dilempar V mampu menembus kaca dan meletuskan balon yang ada di baliknya.
Di beberapa video yang beredar, terlihat bagaimana hanya dengan kekuatan tangan, dia mampu memecahkan balon yang berada di balik kaca. Bahkan, dalam sebuah video yang diunggah oleh The Slow Mo Guys, terlihat bagaimana jarum yang dia lempar mampu melubangi kaca. Berlari di atas air. Kalau cuma berlari di daratan, itu sih udah biasa nih, gengs. Tapi gimana jadinya kalau ada orang yang bisa berlari di atas air? Seorang biksu Shaolin bernama Shishi Liang yang berasal dari Cina ini menjadi perhatian dunia karena dia berhasil berlari di permukaan air sejauh 125 meter nih, gengs. Dalam aksinya tersebut, dia hanya menggunakan papan tipis yang dapat mengapung dan dipasang di atas permukaan danau. Dan coba kamu lihat aksinya berikut ini nih, gengs. Berendam dengan minyak panas. Aksi berikut ini mungkin bisa jadi aksi yang paling gila nih, gengs. Seorang biksu asal Thailand ini melakukan aksi meditasi yang sangat tidak biasa. Dia bermeditasi dengan merendamkan dirinya ke dalam kuali besar yang penuh dengan minyak. Gak cuma itu aja nih, gengs. Di bagian bawah kuali ini dibakar dengan api yang cukup besar. Meski terlihat berbahaya, tapi biksu tersebut nampak tidak bergeming dan tetap bermeditasi. Sayangnya nih, gengs, aksi meditasi biksu ini memicu banyak pro dan kontra dari kebanyakan orang yang melihatnya. Dan gak sedikit juga yang menganggap aksi ini hanya trik semata. Nah, itu tadi kekuatan Super Shaolin yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.